Oke, kali ini ya, misalnya saya ingin memberi tampilan yang agak sedikit berbeda pada bagian ini. Ya, saya akan memanfaatkan tag block quote. Ya, saya masuk ke dokumen HTML-nya. Ya, kita cari bagian tersebut. Ya, nah ini ya, jadi saya tekan tanda lebih kecil. Block quote. Nah, ini ya. Jadi saya enter saja. Oke, sekarang biar tidak perlu mengetik, saya letakkan di sini. Oke, seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Oke, sekarang saya kasih ini tanda P saja. Ya. Oke, tapi saya akan berikan atribut lehen. Ininya kita tulis right. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Saya simpan saja, kemudian kita lihat hasilnya di web browser. Maka seperti ini, ya.